قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Baik, para jemaah sekalian, ikhwani fil din wa akhwati fillah, bapak ibu-ibu yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini bisa kembali berada dalam majelis kita mengkaji dua pembahasan. Yang pertama, Kitab Al-Azkar dari bahasan Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Lalu nantinya kita akan membahas fikih dasar dalam ibadah, yang kita membahas dari dasar ke dasar lainnya, yaitu dari pembahasan Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di. Kali ini kita akan lihat bab yang baru dari Kitab Al-Azkar, bab 246, doa akan dan bangun tidur. Doa akan dan bangun tidur. Sebelumnya kita telah melihat bahasan bahwasanya kita diperintahkan untuk berzikir dalam setiap keadaan. Hadis umumnya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha fi kulli ahyanihi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berzikir dalam setiap keadaan beliau. Ini jadi dalil dari Imam Nawawi bahwasanya kita diperintahkan berzikir dalam keadaan berdiri, dalam keadaan tidur, dalam keadaan duduk, dalam keadaan tidur atau berbaring. Nah, kali ini kita lihat doa akan dan bangun tidur. Nantinya satu hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi, yaitu hadis 1446. Dan nanti kita lihat faedah-faedah yang ada serta beberapa lafal doa sebelum tidur. Monggo dibaca. Doa akan dan bangun tidur. An Hudzaifah wa Abi Dzar radhiyallahu anhuma qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال بسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. Dari Hudzaifah dan Abu Dzar radhiyallahu anhuma, mereka berdua berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak tidur, beliau mengucapkan Bismika Allahumma ahya wa amut, dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Dan apabila beliau bangun, beliau mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nushur, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya kami kembali. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, namun yang tepat hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Namun dalam lafaz doa sebelum tidur tadi, kalau di sini bismika Allahumma ahya wa amut, itu ada beberapa macam lafaz. Ada yang dengan lafaz seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, dan ada yang tidak pakai bismika. Ya, ada yang pakai Allahumma di awal setelah itu bismika, dan ada beberapa bentuk nanti akan kita lihat. Sekarang kita lihat faedah hadis. Faedah hadis yang pertama, disunahkan ketika berbaring tidur, berbaring pada sisi kanan dan menaruh tangan pada pipi kanan. Sebelumnya hadis ini menjelaskan tentang adab-adab tidur. Ya,
di antara adab tidur dari teks hadis ini secara lebih lengkap, diperintahkan berbaring itu pada sisi kanan. Jadi kita tidur berbaring ke kanan. Namun ingat, ini tidaklah sampai derajat wajib. Masih dibolehkan juga berbaring pada sisi kiri. Namun yang nanti tidak dibolehkan di sini tidur dalam keadaan tengkurap. Ya, ini yang tidak dibolehkan. Mau ke kanan itu lebih afdol. Ke kiri juga masih boleh. Ya, terlentang juga dibolehkan karena ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah SAW itu tidur terlentang. Dan ini dijelaskan oleh Imam Nawawi ketika membahas adab-adab tidur juga dalam kitab Riyadhus Shalihin sebelum kitab Al-Adhkar ini, yaitu dalam kitab-kitab adab, dalam pembahasan kitab adab. Di situ dibahas tentang salah satunya adab yang kaitannya dengan tidur. Secara panjang lebar hadis-hadis beliau itu bawakan, di antaranya ada dalil yang menyebutkan Rasulullah SAW tidur terlentang. Kemudian yang tidak boleh tadi tidur tengkurap, karena itu sampai dilaknat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan di sini yang dianjurkan tidur pada sisi kanan, berbaring pada sisi kanan dan menaruh tangan pada pipi kanan. Ya, menaruh tangannya pada pipi kanan. Ya, ini yang disunahkan. Nanti ada beberapa adab kita akan lihat nanti setelah beberapa pembahasan nanti. Yang kedua. Yang kedua, boleh menyebut tidur dengan kematian karena tidur adalah kematian suhul atau kecil. Karena sementara waktu ruh dan jasad itu terpisah. Karena sementara waktu ruh dan jasad itu terpisah, maka disebut dengan qiyamatus sughra atau disebut dengan mautus sughra, yaitu kematian kecil. Karena sifatnya itu sama seperti seseorang itu meninggal dunia atau mati, ada terpisah ruh dan jasad di situ. Sehingga dalam doa ini disebut dengan bismika Allahumma ahya wa amut, dengan namamu ya Allah ahya, aku hidup, wa amut, dan aku mati. Berarti di sini ada penyebutan mati ini, namun kaitannya dengan tidur. Apa kaitannya? Karena sama-sama hilang kesadaran, dan ketika itu terpisahnya ruh dan jasad juga kalau untuk tidur adalah sementara. Sehingga karena ada yang sama, maka disebutkan juga dengan istilah mati di situ. Terus yang ketiga. Yang ketiga, Allah yang mengatur segala jagat raya ini. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Allah yang mengatur segalanya, termasuk masalah menghidupkan, mematikan. Allah yang mengaturnya. Terus yang keempat. Yang keempat, seorang hamba hendaklah memuji Allah dalam setiap keadaan. Imam Nawawi memasukkan bab ini lagi, diulang lagi pada hadis ini, ya, diulang pada bab zikir lagi, untuk menunjukkan bahwasanya kita dalam setiap keadaan itu diperintahkan berzikir. Nantinya ada pembahasan yang sama di hadis nomor 817 dari Riyadhus Shalihin juga membahas doa ini. Beliau ulang lagi pada pembahasan kitab Al-Adhkar untuk menunjukkan bahwasanya tidur saja kita diperintahkan untuk berzikir, apalagi keadaan ketika kita berdiri dan duduk, ya lebih-lebih lagi dianjurkan. Karena tidur biasanya kita lebih santai dan keadaan orang mungkin sudah lupa untuk berzikir, namun ketika itu diperintahkan ketika akan mau tidur. Maka diulang lagi hadis ini setelah 817, diulang lagi di hadis 1446 ini. Terus nomor 5. Yang kelima, maksud doa tersebut adalah dengan namamu engkau menghidupkan, maka hiduplah. Lalu dengan namamu engkau mematikan, maka matilah. Taib. Yaitu dengan nama Allah, Allah hidupkan seorang, maka orang itu akan hidup. Termasuk juga dia dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Kemudian Allah berkehendak dia itu mati, meninggal dunia, maka dia akan mati. Tidak ada yang bisa mengelak hal ini. Maka ini juga menjadi keyakinan kita bahwasanya kapanpun itu, ya, kematian dan kehidupan itu ada pada diri kita. Hidup itu nikmat Allah, dan mati kapanpun Allah Subhanahu wa taala nanti yang akan menentukan bagi setiap orang. Nah, dari lafaz tadi kita akan bandingkan, ada beberapa lafaz di sini yang hampir sama maknanya juga. Bisa kita pilih lafaz tadi bismika Allahumma amutu. Kalau tadi ahya, ahya dulu, ahya wa amut. Dalam lafaz yang lainnya kita lihat bandingannya. Semua di sini saya nukil dari Bukhari Muslim.
Ya, monggo dibaca. Beberapa lafal doa sebelum tidur. Bismika amutu wa ahya. Nah, di sini tidak pakai Allahumma. Cuma bismika amutu wa ahya. Ini hadis riwayat Bukhari. Terus yang kedua, bismika Allahumma amutu wa ahya. Apa bedanya? Ada pakai Allahumma. Tadi tidak pakai Allahumma. Ya, sama-sama pakai bismika di awal. Terus yang ketiga, bismika namutu wa nahya. Bismika namutu wa nahya. Kalau tadi amutu wa ahya, ini pakai nahnu. Namutu wa nahya. Dengan namamu kami mati dan kami hidup. Ya, itu bedanya lagi, di sini tidak ada Allahumma. Jadi bismika namutu wa nahya. Terus yang keempat, Allahumma bismika amutu wa ahya. Allahumma bismika amutu wa ahya. Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya, kalau tadi sebelumnya disebut bismika dulu. Kalau sini Allahumma baru bismika. Lalu disebutkan amutu dulu baru wa ahya. Terus yang keempat, yang kelima, Allahumma bismika ahya wa amut. Allahumma bismika ahya wa amut. Cuma terbalik saja. Kalau kalimat sebelumnya Allahumma bismika amutu wa ahya, ini Allahumma bismika ahya wa amut. Terus yang terakhir, Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Maka menunjukkan mungkin ada yang punya lafaz terbalik di sini. Lihat di sini ada lafaz-lafaz yang lainnya masih dibenarkan untuk hal itu. Karena mungkin ada sebagian perawi yang meriwayatkan dengan jalan yang berbeda, atau mungkin Rasulullah SAW itu mengucapkan dengan sebutan yang berbeda-beda tadi dengan tujuan membolehkan semua lafaz yang ada. Ya, artinya semua itu bisa diamalkan, mau pakai bismika tidak pakai Allahumma boleh, atau mau pakai Allahumma di depan baru setelah itu bismika juga dibolehkan. Sekarang kita lihat adab-adab tidur. Saya menyebutkan sebagiannya saja. Ya, adapun adab tidur secara lebih lengkap disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab adab tadi. Ya, ada beberapa macam hadis yang dijelaskan oleh beliau di situ. Sekarang kita lihat adab-adab tidur. Adab-adab tidur. Pertama, berwudu terlebih dahulu sebelum tidur. Pertama, berwudu terlebih dahulu sebelum tidur. Dibacakan hadisnya. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah seperti wudu untuk salat. Lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu." Jika kamu mendatangi tempat tidurmu, artinya mau tidur, maka disuruh wudu dulu. Wudunya bagaimana? Seperti wudu mau sholat. Berarti kalau kita sholat wudunya seperti itu, ini juga wudu yang dilakukan sebelum tidur. Lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Ini sekaligus juga jadi dalil tadi yang faedah hadis nomor 1. Diperintahkan berbaring pada sisi kanan. Lalu yang kedua, yang kedua, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas dengan cara khusus berikut. Nah, lihat, cara khususnya disebutkan dalam hadis Aisyah. Kita ikuti saja tekstual nanti yang disebutkan di sini dari Aisyah. Dari Aisyah, beliau radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad, atau surat Al-Ikhlas. Kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, surat Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, surat An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Taib, hadis ini riwayat Bukhari. Lihat, Aisyah katakan Nabi SAW kalau mau tidur, beliau kumpulkan tangannya, lalu beliau tiup, lalu beliau bacakan Qul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas. Ya, bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, dan seterusnya sampai selesai. Lalu lanjut lagi baca 1 kali, ya. Lalu baca lagi Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, baca 1 kali sampai selesai. Lalu Qul a'udzu birabbin nas, baca lagi 1 kali sampai selesai.
Lalu setelah itu usap. Karena tadi di awal sudah ditiup, diusap. Lihat bagian yang bisa dijangkau dari kepala dulu, ya, wajah dan tubuh bagian depan. Ini kalau sudah diusap, ini baru kali pertama. Diulang lagi yang kali kedua, sama seperti tadi, baca Al-Ikhlas satu kali, Al-Falaq satu kali, An-Nas satu kali. Ya, lalu diulang lagi yang kali ketiga, tadi diusap lagi ke badan, diulang lagi yang kali ketiga, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, sudah tiga kali. Nah, ini yang dipraktekkan tadi dari Nabi SAW. Dan bahkan beliau mempraktekkan seperti itu juga untuk meruqyah diri. Beliau praktekkan seperti mau akan tidur tadi untuk meruqyah diri pula. Nah, itu amalan yang kedua, adab tidur pula. Terus yang ketiga. Ketiga, membaca ayat kursi sebelum tidur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan aku menjaga harta zakat Ramadan. Kemudian ada orang yang datang mencuri makanan, namun aku merebutnya kembali. Lalu aku katakan, aku pasti akan mengadukan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan suatu hadis berkenaan masalah ini. Selanjutnya, orang yang datang kepadanya tadi berkata, "Jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi, karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Ta'ala dan setan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Benar apa yang dikatakannya, padahal dia itu pendusta. Dia itu setan." Terus dia masih ada? Dan masih ada lagi beberapa zikir dan surat yang dibaca sebelum tidur. Baik. Kalau saya katakan masih ada beberapa zikir lagi, berarti tidak terbatas pada tadi. Bisa dilihat nanti secara lengkap di kitab Hisnul Muslim karya Said bin Wahb Al-Qahtani, atau juga ada buku doa dan zikir ya karya Ustaz Yasin bin Abdul Qadir Jawas. Nanti bisa dilihat secara lengkap di situ. Kemudian ada surat-surat lagi. Ya, seperti tadi ada surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Ada juga surat Al-Muluk dan beberapa yang lainnya lagi dibaca, ada potongan-potongan dari surat, tidak surat satu surat utuh, itu juga dianjurkan dibaca. Nanti bisa dilihat secara lebih lengkap di situ. Kalau di sini diajarkan ayat kursi. Ceritanya Abu Hurairah itu disuruh jaga zakat Ramadan. Zakat apa berarti? Zakat fitrah. Maka ketika itu saat dia jaga, ada yang datang berulang kali. Kali pertama dia katakan dia itu dalam keadaan butuh, kemudian ingin mendapatkan harta zakat tadi. Kemudian akhirnya dilaporkan hal ini pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tunggu. Besok lagi dia akan datang." Kemudian Abu Hurairah lagi membuktikan betul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata datang juga. Sampai ketiga kali seperti itu, kemudian orang ini tadi, dia berarti menyamar jadi manusia, kemudian mengatakan pada Abu Hurairah, ini ketika ditangkap sudah kali yang ketiga, "Sekarang tolong Abu Hurairah enggak tangkap saya, tolong kamu enggak usah tangkap saya. Saya ingin ajarkan kepadamu suatu bacaan yang nanti akan menjagamu. Allah akan menjagamu ketika kamu itu tidur sampai datang pagi. Dan juga akan terhindar dari gangguan setan. Akan dijaga dirimu dan juga akan terhindar dari gangguan setan." Maka ketika itu diajarkanlah, cobalah baca ayat kursi sebelum tidur. Maka dilaporkanlah hal ini pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diberitahu, "Saya kok diajarkan seperti ini wahai Rasulullah?" Maka ada suatu ilmu yang dia itu tabayun dulu. Ya, Abu Hurairah tabayun dulu, cross check dulu. Tidak terima mentah-mentah. Karena bisa jadi ilmu dari orang ini ilmu yang bermasalah. Maka ketika itu Rasulullah SAW katakan, "Itu betul. Ajaran tadi itu betul. Oh, berarti sudah ada cross check ulang dan di situ berarti amalan ini benar." Maka ketika itu hadis ini diamalkan oleh Abu Hurairah berarti.
Amalan ini diamalkan oleh Abu Hurairah bukan karena dasar orang tadi, namun karena Rasulullah SAW yang membenarkannya. Lalu ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tanya pada Abu Hurairah, kamu tahu nggak tadi itu siapa? Saya tidak tahu. Rasulullah SAW itu katakan, dia itu adalah setan dan baru kali ini saja dia itu benar. Dia itu setan dan baru kali ini saja dia itu benar. Tadi setan ajarkan apa kalau begitu? Bacalah ayat kursi, maka engkau akan terlindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pagi dan tidak diganggu setan. Setan kasih tahu tipsnya seperti itu, dia bocorkan. Nah, di sini ada pelajaran para ikhwan sekalian. Cerita tentang zakat ini itu sekitar 2 atau 3 hari sebelum Idul Fitri. Maka para ulama simpulkan boleh mengumpulkan harta, boleh mengumpulkan zakat fitrah 2 atau 3 hari sebelum sholat Id. Namun 3 hari sebelum sholat Id ini seperti yang terjadi pada Abu Hurairah, ini untuk penyimpanan. Yang paling afdol zakat fitrah itu dibagi pada pagi hari ketika mau berangkat sholat Id. Masih diberikan kelonggaran tadi 2 atau 3 hari sebelumnya, sehingga di sini jadi dalil bahwasanya paling afdol zakat fitrah itu dibayarkan atau dikeluarkan menjelang Idul Fitri. Bukan dari awal Ramadan, bukan dari pertengahan Ramadan. Ini yang lebih afdol. Ya, dan ini yang lebih utama. Bahkan yang paling utama tadi ketika pagi hari mau berangkat sholat Id. Karena waktu batasannya itu ketika sholat Id dilaksanakan. Kemudian faedah yang lainnya lagi, mesti ada cross check ulang ketika kita itu mendapatkan suatu ilmu. Ilmu tadi itu perlu dicek lagi. Apalagi kalau kita ambil ilmu dari orang yang tidak terpercaya. Ini kan dia belum tahu, jadi majhul. Yaitu bagi Abu Hurairah itu tidak tahu itu siapa. Dia tidak tahu, maka dia tanya dulu pada Rasulullah SAW untuk bisa mengamalkan apa yang diajarkan tadi. Sehingga tidak sembarangan kita itu terima berita, apalagi berisi amalan-amalan. Sedikit-sedikit dapat WA, sudah mulai galau. Ustaz, saya ini ada dapat WA, katanya puasa pada awal Rajab, 1-2 harinya dapat pahala 2 tahun puasa. Kemudian puasa 3 harinya, 1, 2, dan 3, berapa tahun? 700 tahun. Siapa yang nyebar pesan ini, maka dia akan mendapatkan pahala 80 tahun. Ya. Enak banget itu. Masa yang puasa saja baru 2 hari saja kalah dengan yang nyebar coba. Ya. Yang melaksanakannya cuma 2 tahunnya nyebar berapa? 80 tahun, saya enggak usah puasa saja, saya nyebar saja. Ya. Maka kalau dapat berita kayak gini, apalagi dari dunia WhatsApp, ya kan, berarti kan gurunya dari WhatsApp kan, ilmunya dari WhatsApp. Berarti harus tanyakan dulu. Apalagi nggak ada referensi itu. Ini dari kitab apa? Ini dari kitab hadis terpercaya ataukah tidak? Karena kitab hadis kita sudah punya kitab-kitab terpercaya seperti Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Gampang sekali kita bisa tahu itu sumbernya dari mana. Kalau kok itu nggak pernah disebut, kok tiba-tiba orang belakangan yang kenal WhatsApp itu baru nyebut tadi. Ini pesan kayak gini kita belum pernah dapat sebelum WhatsApp itu muncul loh. Dulu waktu antum belum kenal jenengan itu belum kenal WhatsApp. Ini berita ini nggak ada ini. Ini baru-baru belakangan saja. Saya sejak SMP SMA tuh nggak pernah dengar kayak gini. Baru kayak gini dengar. Ada ya kayak begini ya. Maka dicek dulu. Gak bisa diterima mentah-mentah seperti tadi. Lihat tadi Abu Hurairah cek dulu kan. Tanya pada Rasulullah SAW, saya diajarkan kayak gini nih amalannya, saya boleh amalkan gak? Sehingga ilmu itu jadi benar-benar asli dari sumbernya. Kita tidak sembarangan itu beramal, tidak sembarangan dapat berita langsung amalkan. Juga hadis ini jadi dalil bahwasanya yang namanya belajar itu mesti selektif dalam mencari guru. Dalam belajar itu mesti selektif dalam mencari guru. Contoh sajalah, antum kuliah lah saja. Gak mungkin kalau antum itu kuliah, ini bukan pakarnya, kemudian antum ambil ilmu dari orang tersebut. Ya, saya ada yang mau spesialis, ini saya di jurusan teknik mesin misalnya. Dia gak mungkin belajar dari orang yang dokter, lulusan kedokteran. Gak bisa, gak nyambung.
ya kan, tentu dari pakarnya di sini. Sehingga ilmu itu seperti itu. Ya, perlu selektif dalam mencari guru. Sehingga kalau ini bukan pakarnya, kalau dia itu membahas hal ini, dia itu tidak paham tentang hal ini, tidak ada penelaahan, tidak ada penelusuran lebih jauh, kok tiba-tiba dia ngobrol, dia ngomong seperti itu, menyatakan seperti itu, ya maka harus dicek. Maka belajar dari pakarnya langsung. Maka perlu selektif dalam mencari guru. Sehingga tidak benar kalau ada yang punya prinsip lagi, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Ini kaidah rusak. Sekarang coba terapkan kaidah ini. Antum baru belajar ini, baru belajar. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Terus yang di depan antum itu orang Syiah coba. Dia nyatakan Aisyah itu terlaknat. Dia telah berselingkuh. Mau nerima kayak begitu? Ambil baiknya, buang buruknya. Sedangkan tadi dia ngomong depan kayak gini. Ya, dia ngomong di depan seperti itu. Seleksinya mana coba? Orang itu mau seleksi itu punya filter dulu loh itu. Ya. Ini air, air kotor. Ini saya pakai logika kimia nih biar nyambung. Ini air kotor ini, ya. Mau disaring punya filter dulu kan? Sekarang kalau enggak punya filter gimana coba? Air yang kotor ini bisa disaring enggak? Bisa disaring atau tidak? Enggak bisa. Wong saya enggak punya filter kok. Saya mau minum air yang ini bagaimana? Ini air comberan, saya mau minum itu bagaimana? Wong itu tidak difiltrasi dan tidak ada proses-proses selanjutnya untuk pengolahan itu jadi air bersih. Saya enggak punya. Saya masih ilmunya masih blank, masih awam. Sehingga mau seleksi enggak bisa. Maka tadi dikatakan seleksi guru baik-baik. Ya, seleksi guru itu baik-baik. Ini punya ilmu yang benar atau tidak? Landasannya benar atau tidak? Punya rujukan enggak Quran, hadis, pemahamannya benar atau tidak? Dan prinsip-prinsip mengambil pemahaman yang benar itu para ulama sudah ajarkan juga. Lihat dia berpegang dengan hadis atau tidak. Lihat dia itu pakai dalil dengan benar atau tidak. Pemahamannya itu dengan pemahaman para sahabat atau tidak? Karena tidak bisa dia main logikanya sendiri. Gak bisa dia main untuk tafsirkan ayat dengan semuanya sendiri. Nanti saya gabung dengan ayat ini, kemudian saya tafsirkan sendiri. Gak bisa. Kaidah tafsir itu ada sendiri. Sehingga para ulama juga buat qawaidut tafsir. Ada kaidah-kaidah tafsir. Ada hadis pemahamannya juga perlu dipahami lagi. Ada ilmu usul. Ya, ada ilmu usul itu untuk membantu itu, ilmu usul fiqh. Membantu untuk memahami dalil. Hadis juga demikian. Untuk memahami hadis ada juga mustalah hadis dan ada ilmu-ilmu yang kaitannya dengan ilmu mustalah. Untuk orang itu bisa memahami hadis dengan baik. Juga ada ilmu kawaid-kawaid bahasa Arab. Ada ilmu nahwu, ada ilmu sharaf. Itu perlu lagi dipelajari dengan baik. Sehingga kalau dalam masalah ilmu usul saja, ilmu-ilmu alat tadi, ilmu-ilmu dasar tadi saja, yang guru ini menyampaikannya tidak benar, enggak bisa kita jadikan rujukan. Ya, karena para ulama sudah membuat itu dan kita sudah mudah dalam menyimpulkan hukum. Walaupun taraf kita mungkin bukan ahli ijtihad, namun kita bisa menggunakan ilmu-ilmu dasar tadi untuk bisa memahami perkataan-perkataan para ulama yang ada. Ya. Jadi cari guru yang benar, punya pemahaman yang benar. Dia ambil dalil itu seperti apa? Jangan punya prinsip tadi, saya ambil baiknya, buang buruknya. Enggak bisa kalau antum orang awam. Ya, ambil baiknya, buang buruknya nggak bisa. Uang kita saja kalau kuliah saja mau cari referensi, ya kita pakai langsung dari literatur yang benar. Nggak mungkin kita pakai literatur abal-abal, kemudian nanti sudahlah saya nanti saring sendiri saja. Nggak bisa. Pasti nanti lihat kalau ini dari cari dari jurnal misalnya. Nah, ini jurnal ini mana ini? Pakar nggak di sini? Punya karya-karya nggak sebelumnya? Dia punya tulisan-tulisan nggak sebelumnya? Semakin kita yakin di itu memang pakar dalam itu, oh kita ngambil ilmunya benar. Ya, selektif dalam mencari. Wong ilmu dunia saja kita begitu. Masa untuk ilmu agama ini, ilmu akhirat kita itu ambil ilmu sembarangan, enggak bisa. Ya, dalam belajar seperti itu. Ya. Jadi, ini pelajaran penting sekali bahwasanya dalam memilih guru juga diajarkan dalam hadis ini. Kemudian perlu dipahami juga di sini, hadis ini bukan jadi dalil boleh berguru pada setan.
ah saya mau belajar lah cari ilmu-ilmu yang setan nanti wariskan kepada saya. Oh enggak ada di sini nyambungnya. Karena Abu Hurairah langsung ngadu pada Rasulullah SAW. Seandainya Abu Hurairah tahu itu setan dari awal, oh tentu dia sudah enggak mau ini percaya, enggak mau dengar sama sekali. Namun Abu Hurairah kan enggak tahu. Maka dia bertanya pada yang lebih tahu, yaitu Rasulullah SAW. Maka demikian juga faedah yang lainnya, kalau kita tidak tahu dasar suatu ilmu tentang suatu amalan, ini bisa kita amalkan atau tidak, bertanyalah pada orang yang lebih tahu. Ya, jadi misalnya di sini ada amalan atau antum dapat ilmu yang mengganjal lah. Saya kok dapatnya kemarin seperti ini, namun kok dapat guru dari guru ini kok seperti ini, pemahamannya benar atau tidak? Tanya pada yang lebih paham, sehingga bisa menghasilkan ilmu yang benar-benar murni pemahamannya dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu diantara adab-adab tidur. Ini yang sederhana bisa dilakukan, berwudu sebelum tidur, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas tadi, dan juga ayat kursi dan beberapa amalan lainnya. Ditambah lagi dengan doa tadi, Bismika amutu wahya, atau semisal dengan lafaz tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya jawab untuk kesempatan kali ini. Insyaallah kita ketemu lagi pada pembahasan pekan depan, dan mudah-mudahan semuanya diberikan keistiqomahan dan Allah memberikan kebaikan yang banyak bagi kita semua. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.